clipboard ini kita akan menggunakan whiteboard animasi. Di sini sama seperti papan biasa, kita tinggal memilih tulisnya, boleh pilih warna, kita pilih hitam. Tapi karena ini papannya warna hitam, kita warna putih ya. Di sini kita bisa tulis seperti biasa. Seperti menulis di papan tulis seperti biasa. Misalnya kita akan mengajarkan oleh siswa kita materi matrik. Ini kita tulis matrik ordo 3. Gampang. Jadi di sini kita bisa geser. Menggunakan kita tangan bisa menggeser-geser mana kita mau. Kalau kita melanjutkan tulis, silakan tulis lagi. So, kita akan menambahkan matrik ini. Tinggal kita menulis seperti biasa. Ini papan yang kita gunakan, papan digital. Sangat bermanfaat. Yang jelas kita agak akan kotor dengan spidol dan dengan kapur. Terima kasih. Mantap. Sedang mencoba viewbot. Ternyata Pak Subhan lagi belajar menggambar. Bisa. Nah, itu gambar jalan. Itu pohon kayu di bawah.